jambak ya tarikannya langsung ya. Mantap ya. Mantap ya. Halo sobat hobiku kreatif, berjumpa kembali dengan saya Salam Optimal. Di video saya sebelumnya, saya sudah mereview sebuah produk filter udara racing merek Apex. Di video tersebut, sobat dapat mengetahui produk tersebut terbuat dari bahan apa, manfaat, cara perawatan, dan cara pemasangan yang benar. Sesuai janji saya akan melakukan tes akselerasi di video ini untuk membuktikan manfaat yang diklaim oleh filter Apex, yaitu dapat meningkatkan horsepower, dapat meningkatkan akselerasi maupun tarikan lebih responsif. Apakah memang semuanya itu terbukti atau hanya sekedar sugesti? Sekarang saya posisi ada di jalan tol ya, di jalan tol Trans Jawa ya. Tes akselerasi ini saya bagi menjadi dua, yaitu tes akselerasi dengan menggunakan filter standar atau OM dan tes akselerasi dengan menggunakan filter Apex. Dengan metode pengukuran yaitu dua. Satu dengan manual melihat kecepatan di speedometer, dan yang kedua dengan menggunakan aplikasi di Android. Nama aplikasi yang saya gunakan adalah Ulize Speedometer. Memang tidak bisa didapatkan 100% data yang akurat ya, tetapi setidaknya dapat membantu saya dalam memberikan hasil perbandingan antara akselerasi dengan menggunakan filter standar dan akselerasi dengan menggunakan filter Apex. Tetap stay tune, jangan kemana-mana, kita saksikan sama-sama video tes akselerasi ini dan kita nanti lihat hasilnya apakah memang terbukti. Ya. Sudah tembus 100 ya di speedometernya. Oke, let's go. Dari dua tes akselerasi yang sudah saya lakukan didapatkan hasil 26,63 dengan menggunakan filter udara standar dan 22,42 detik dengan menggunakan filter udara Apex. Jadi ada selisih hasil sekitar 4,21 detik lebih cepat dengan menggunakan filter udara Apex ya. Jadi memang terbukti dapat meningkatkan akselerasi, bukan hanya sekedar sugesti saja. Ini gigi tiga ya, tuh jambak ya tarikannya langsung ya, tenaganya langsung ngisi dan napasnya panjang ya. Ini gigi empat ya, ngisi terus ya. Jadi memang enak sekarang ya, mobil ini memang lebih responsif ketika menggunakan filter udara Apex ya, dan napasnya itu panjang banget. Saya coba sekali lagi, saya pelankan dulu, saya turunkan menjadi gigi 3 ya. Saya turunkan menjadi gigi 3. Ya saya Mantap ya. Mantap ya. Sekarang ini saya merasakan mobil saya memang lebih responsif dan nafasnya memang lebih panjang ya. Jadi cukup memudahkan saya bermanuver untuk mendahului kendaraan
tapi ada satu hal yang masih membuat saya penasaran. Apakah dengan menggunakan filter udara APEC ini dapat memperbaiki performa mobil saya ketika berkendara di daerah jalan yang tanjakan ya? Karena memang sebelumnya saya cukup kesulitan dengan menggunakan mobil ini ketika berada di daerah jalan tanjakan, karena nafasnya itu sering habis dan tenaganya tiba-tiba sering ngedrop, sehingga susah sekali ya untuk bermanuver mendahului kendaraan di depan. Saya akan mencoba ke salah satu tempat wisata di daerah Jawa Timur, di Pacet ya. Jalanannya cukup menanjak walaupun tidak terjal. Saya ingin ngetes mobil ini, apakah ada perbaikan secara performa sekaligus jalan-jalan refreshing ya, cuci mata. Oke sobat, posisi saya sudah ada di daerah Pacet ya. Ini jalanan dari tadi menanjak terus ya, walaupun kemiringan hanya sedikit, tapi ini naik terus jalannya ya. Dan pagi ini suasananya mendung, enak ya buat refreshing ini. Gigi 4 ngisi terus tenaganya ya. Padahal ini jalannya yang aduh, ada yang tidak hati-hati ya. Pemandangannya bagus banget, pemandangannya bagus. Ada kabut di atas itu, karena suasananya mendung ini. Indra Prasta View, keren.
pemandangan di sebelah kanan ya. Oh, mantap, keren. Oke sobat, dari dua tes akselerasi yang sudah saya lakukan, yaitu tes akselerasi dengan filter standar dan filter udara APEC, memang terbukti ya, filter udara APEC lebih cepat 4,21 detik dibanding dengan filter udara standar. Juga saya juga melakukan tes responsif, tarikannya memang jambak ya. Dan saya juga melakukan tes pagi ini di Pacet ya, daerah tanjakan juga ya, walaupun tidak terlalu terjal, tetapi saya merasakan ada perbaikan dari performa mobil ini ya. Jadi lebih kuat nanjak walaupun dengan menggunakan AC, dan nafasnya lebih panjang, tenaganya juga jos ya. Biasanya tidak seperti ini, biasanya sudah ngos-ngosan apalagi menggunakan AC. Jadi saya puas dengan filter APEC ini ya. Memang terbukti dapat meningkatkan horsepower, dapat meningkatkan akselerasi atau lebih responsif ya. Dan yang lebih penting adalah harganya itu cukup terjangkau bagi saya ya. Jadi bagi sobat yang ingin mencoba mengganti filter udara standar, saya bisa merekomendasikan filter APEC ini ya, seperti yang sudah saya coba dan saya buktikan. Oke sobat, sampai di sini saja video saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon dibantu subscribe, like, and comment, dan nantikan video-video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat. Salam optimal.